Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas bakal didampingi 36 advokat untuk menghadapi gugatan Panji Gumilang. Adapun ia telah menunjuk resmi tim pengacara dari Dewan Pimpinan Pusat Forum Advokat Pembela Pancasila yang diketuai oleh M. Ihsan Tanjung pada Jumat kemarin. Hal ini disampaikan Anwar dalam keterangannya kepada wartawan pada Sabtu 15 Juli 2023. Ia yang biasa disapa Buya Anwar ini mempercayakan kepada para advokat untuk menghadapi gugatan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun tersebut. Diketahui Panji Gumilang mengajukan gugatan kepada Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus. Perkara nomor 415/PDT.G/2023/PN/JKT.PST. Ia mengatakan terhitung dari tanggal 14 Juli 2023 tersebut, maka semua masalah yang terkait Panji Gumilang diserahkan kepada tim advokat. Adapun sidang pertama akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus, yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tepatnya di ruang sidang PN Jakarta Pusat. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.